wabarakatuh. Pemirsa Kaman TV, masih dalam rangkaian Rakernas Apeksi akan kita ikuti peresmian Tugu Apeksi yang berlokasi di Balai Kota Padang. Ya, Kementerian Indonesia di halaman kantor Balai Kota Air Pancah Padang, tentunya dalam rangkaian acara peresmian Tugu Apeksi Muslimah. Kita lihat di situ sudah hadir Balai Kota Air Pancah beserta rombongan dan seluruh tamu undangan kita dari Indonesia ini. Benar sekali, Pak Mori. Dan tentunya Ketua Umum Apeksi juga telah hadir di sini, ya, Pak. Ketua Umum Apeksi juga telah hadir di sini, dan Apeksi 2022 dengan rakyat acara yang sudah kita Indonesia untuk bersama-sama di depan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Apeksi 2022 dan juga seluruh Tom Will, Dewan Pengawas dan Wali Kota se-Indonesia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Direktur Eksekutif Pak Alwis Rustam, buat rekreasi warga Kota Padang nantinya setelah apeksi, dengan adanya tugu, dengan adanya jogging track, ya, ada taman bacaan, dan juga terima kasih juga kepada Universitas Bung Hatta ialah Kota Indonesia. Nah, ini buat apa ya, semacam informasi buat para milenial, para generasi muda, mana-mana 98 kota itu yang ada di peta yang kami buat, Pak Ketua. Jadi ini memang sekalian tempat edukasi, ya, buat para generasi melihat tugu, dan juga nanti Bapak Ibu Wali Kota, Wakil Wali Kota bisa melihat ada petunjuk, ya, nama-nama kota, 98 kota lengkap dengan kilometernya. Nah, kalau Kota Padang 0 kilometer. Bogor berapa kilometer? Arahnya kemana? Terus yang Cilegon juga bagaimana? Yang di mana lagi? Apa? Satunya si Indonesia cuma ada di Kota Padang aja. Apa nama itu? Lonjongan ya, nanti bisa dilihat. Dan nanti dihiasi dengan 16 juta warna. Ini nanti permainan lampunya akan kita lihat, kita saksikan bersama. Dan juga ada 4 sisi ya. Di tugu ini ada 4 sisi menandakan 4 pilar. Yaitu nilai kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sesaat lagi kita akan menyaksikan peresmian Tugu Apeksi 2022. Ya. Namun sebelumnya Muslimah, kita dengarkan. Iya, sebelumnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bapak Dr. Bima Arya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Pak Kapolres, Ustaz Seluncur Forkopimda, teman-teman wali kota dan hadirin yang sangat saya hormati. Yang kita nikmati hari ini itu adalah ikhtiar yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Yang kita lakukan hari ini insya Allah akan dinikmati generasi mendatang. Sejarah bukan untuk dilupakan. Sejarah adalah modal untuk melangkah ke depan. Adalah pembelajaran untuk generasi mendatang. Tugu Apeksi ini akan berbicara sepanjang masa. Bahwa pada hari ini, pada saat ini, pada tahun 2020-an di Indonesia, pernah ada 98 wali kota yang berjuang, berikhtiar semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik bagi kotanya masing-masing. Berjuang mengatasi masalah penghapusan honorer. Berjuang walaupun gajinya nggak pernah naik. Berjuang walaupun
kadang-kadang aturan itu hitam putih. Ya, kita punya harapan. Yang diresmikan kita kali ini akan dijaga. Tidak saja oleh wali kota setelah Uda Hendri. Tetapi akan dijaga, akan dirawat, dan akan dikembangkan karena ini ruang terbuka publik yang dimimpikan oleh Uda Hendri. Promi kita. Walhul muafiqillah aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon Bapak tetap di tempat, kami undang juga Bapak Wali Kota Padang, kemudian Ketua Dewan Pengawas Wali Kota Jambi. Di sini Bapak. Ya, Bapaknya boleh saja. Oke, okay, baik. Oke, okay. Ya. Baik. Kami persilahkan nanti untuk menempelkan tangan. Silakan Bapak, tangannya Pak. Silakan tempelkan ya, tangannya Bapak semuanya. Di layar kaca. Ya, formalitas saja Bapak. Ya, silakan. Ya, baik. Baik. 3, 2, 1. Iya, oke. Okay. Kita ketemu tangan yang mulia untuk peresmian Tugu Apeksi 2022. Luar biasa sekali. Woo! Ini merupakan Tugu yang pertama di Indonesia. Selamat untuk Kota Padang sudah mempunyai Tugu Apeksi. Iya, satu-satunya di Indonesia, Bu Sliba. Dan tentunya ini menjadi Tugu pemersatu seluruh kota di Indonesia. Iya, benar sekali, Bu Sliba. Baik, Bang Odi, kita saksikan bersama kemegahan Tugu Apeksi. Iya, benar sekali. Masih menikmati kembang api yang sangat luar biasa, Bu Sliba. Iya. Ya, ini juga menambah ikon di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang ya, Bang Odia. Tugu Apeksi. Ya. Ya, yang akan ditandatangani oleh Wali Kota Padang, selaku Tuan Rumah, dan juga Ketua Umum Apeksi 2022, Bapak Bima Arya. Iya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penandatanganan prasasti. Iya, dapat kita saksikan bersama Muslimah. Iya, dan ininya momen yang sangat bersejarah, Bang Odi. Benar. Karena ini perdana ya, Tugu Apeksi. Selama perkembangan Apeksi, tentunya ini Tugu perdana. Pertama di Indonesia. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Okay. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Iya. Di belakang juga ada musliman. Oke. Baik, Mang Odi, ini kami mau hidangan yang sudah kami sediakan. Selamat menikmati hidangan yang kami sediakan. Kami menikmati alun-alun musik dari Bapak Wali Kota Padang dan Bapak Arya. Selamat malam Bapak Bima Arya. Akan berkolaborasi dengan Kang Galibeh. Demikian pemirsa Kaman TV, laporan dari acara peresmian Gedung Apeksi dalam rangka Rakernas Apeksi ke-12 dari Kota Padang. Dari Kota Padang kami akhiri acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.